Wabarakatuh, selamat datang di Ana JB Vlog. Apa kabar kalian semua? Umi, Bunda, Mam, semuanya. Semoga baik-baik aja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Ini pagi ini aku mau bikin sarapan bihun goreng. Jadi, ini bihunnya sudah aku rebus, sudah siap untuk digoreng. Lalu ada daun seledri, udah aku iris-iris juga. Terus ada bakso, juga udah aku iris. Lalu aku tambahin bumbunya pakai simpel aja ya, pakai bawang merah, bawang putih aja. Dan yang ini bawang merah iris, nanti buat taburannya, aku mau goreng dulu. Dan untuk tambahan pemanis dan sedikit pedas, aku iris-iris pakai cabai. Karena kan cabai saat ini lagi harganya wow banget ya. Jadi aku pakai sedikit aja. Nanti kalau kurang pedas, aku mau tambahin bon cabai aja gitu. Nah, gimana kegiatan aku untuk bikin masakan sarapan pagi ini? Kita ikutin ya. Nah, ini udah panas. Jadi ini bawang merahnya aku iris-iris dulu, terus buat taburan, jadi aku goreng dulu sampai kering. Karena kalau bikin bihun goreng atau mie goreng gitu, kalau nggak ada taburan bawang merahnya, kayaknya nantinya kurang sejuk gitu ya. Jadi kita goreng dulu. Tapi kalau buat kalian yang sudah punya persiapan bawang goreng sendiri yang sudah goreng, nah itu lebih hemat waktu. Karena aku nggak ada stok. Jadi tiap bikin harus bikin dulu. Dulu sering ya aku bikin persediaan, tapi khususnya bawang putih goreng karena aku suka banget sama bawang putih goreng. Cuma ini lagi nggak sempat bikin, jadi ya sudahlah ya. Thank you.
Ya, jadi kita tiriskan dulu. Apinya kecil dulu ya. Kayaknya kebanyakan. Kita masukkan bawang merah, bawang putihnya. Kita masukin buat bumbu dasarnya. Ini aku nggak sempat ngulek-ngulek, jadi praktis untuk diiris-iris aja. Lalu bakso irisnya, jadi baksonya harus matang dulu ya. Ini digoreng dulu. Bumbunya aku gunting-gunting dulu. Biar nanti itu kalau diaduk itu gampang ya. Tambahin ada bubuk. Sedikit aja, saya udah mau habis juga. Nah, masih ada. Lalu masak tuh. Daun seledri, ini aku suka yang banyak. Jadi sayurannya biar segar, kita kasih banyak. Sebenarnya kalau aku nggak suka kecap ya, jadi putihkan gini aja tuh aku udah suka banget. Jadi kalau masak kan selera ya. Kita cicipin dulu. Aja. Kita tambahin lagi. Tambahin masak lagi ya. Kurang asin. Lalu kita tambahin cabe. Kita
Ayam gorengnya udah mulai matang. Alhamdulillah.